Masih bersama kami di Presisi Pagi. Memasuki hari ketujuh gelaran World Water Forum ke-10 di Bali, masih menyisakan sejumlah side event, salah satunya adalah Melasti Water Carnival. Side event World Water Forum Melasti Water Carnival melaksanakan pada Kamis malam. Melasti Water Carnival merupakan salah satu dari rangkaian acara forum air sedunia ini. Melasti Water Carnival menghadirkan penampilan hiburan musik band lokal. Tidak hanya itu, festival ini juga menghadirkan penampilan kolosal cerita penyelamatan Dewi Sita dalam tarian kecak. Selain itu, Melasti Water Carnival juga diisi dengan parade karnaval yang juga bertemakan air. Pemirsa, Operasi Puri Agung 2024 telah memasuki hari ke-7. Seminggu sudah kepolisian melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Di hari ke-7 ini, pengamanan Polri masih terus diberikan, termasuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pengamanan dilakukan untuk membantu para delegasi yang akan meninggalkan Bali untuk kembali ke negaranya masing-masing. Tidak hanya terkait kepulangan delegasi KTT World Water Forum sedunia, keramaian di Bandara I Gusti Ngurah Rai juga terjadi akibat libur panjang akhir pekan. Bali menjadi destinasi wisata utama tidak hanya bagi turis mancanegara namun juga turis domestik. Di mana kami libatkan personil untuk pengamanan ini sebanyak 73 personil. Nah, itu pun kami plotting menjadi 3 tempat dalam istilahnya di pengamanan, yaitu ring 1, ring 2, ring 3. Nah, di ring 1 kami tempatkan di kedatangan dan keberangkatan internasional. Di ring 2-nya ulangi dan juga di domestik. Di ring 2-nya di parkiran dan ring 3-nya di luar halaman. Sampai saat ini semua kegiatan berjalan lancar, tidak ada kendala dan begitu pun juga arus lalu lintas di jalan yang menuju bandara yang beberapa waktu lalu sempat terjadi kekeruditan selama kegiatan WWF ini berjalan lancar, tidak sampai terjadi kepadatan dan kemacetan. Hari-hari biasa pun kami sudah menempatkan personil dari Polres Bandara di bandara ini, khususnya di kedatangan dan keberangkatan inter. Nah, di saat sekarang di mana ada kegiatan WWF dan juga bertepatan dengan libur panjang, dengan adanya pertebalan atau perkuatan dari kita yang tugas operasi, ya bisalah sampai saat ini semua bisa berjalan, semua bisa kita atasi, tidak sampai terjadi penumpukan ataupun kekacauan di terminal domestik ataupun di inter. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali berjalan dengan aman dan lancar. Polri sebagai salah satu bagian dari pengamanan mendapatkan apresiasi lantaran terbukti terjaganya keamanan dan kelancaran selama penyelenggaraan event. Konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 tahun 2024 yang diselenggarakan di Bali berhasil berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya halangan. Polri sebagai salah satu elemen pengamanan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali terbukti berhasil menjamin keamanan dan kelancaran mulai dari jelang penyelenggaraan hingga berjalannya konferensi internasional berlangsung. Melalui Sandi Operasi Puri Agung 2024, Polri melakukan proses pengamanan sejak tanggal 2. Proses pengamanan yang dilakukan oleh Polri yang berjalan dengan baik mendapatkan apresiasi dari beberapa tokoh Bali. Salah satu apresiasi datang dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali yang menilai menyelenggarakan event internasional di Bali tidak terlepas dari suksesnya pengamanan Polri guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Keberhasilan Polri dalam pengamanan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 tentunya berdampak bagi nama baik Indonesia, khususnya Bali sebagai tuan rumah. Ini tidak terlepas dari peran masyarakat Bali dan juga aparat penegak hukum dan juga Polri TNI, pengamannya yang luar biasa, sangat struktur dan masif sekali. Polri dan TNI saling bahu-membahu untuk menjaga event ini, karena event ini nggak boleh ada gangguan dari Kamtibnas itu sendiri. Dan peran, di samping memang peran Polri dan TNI, juga peran pecalang, desa adat, hampir semua masyarakat Bali yang mendoakan dan ikut mensukseskan event internasional ini. Secara pribadi dan juga mewakili masyarakat Bali menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih kepada aparat Polri dan TNI yang sudah luar biasa dari segi pengamanan sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Berarti nggak boleh lalai, intinya bahwa semangat ngayah itu kembali ada dalam jiwa TNI dan Polri. Sekali lagi, kami masyarakat Bali selalu mendukung kinerja dari Polri dan TNI ini. Keberhasilan pengamanan yang dilakukan oleh Polri menjamin keamanan dan kelancaran, tentunya guna memberikan citra baik bagi bangsa Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara yang aman. Dari Bali, Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam gelaran World Water Forum 2024, Polri TV akan menyajikan berita-berita terkait kiat pengamanan Polri dalam bahasa Inggris. On the seventh day of the Operation Puri Agung 2024, has been a week the Indonesian National Police have provided security at the 10th World Water Forum Summit in Bali. On the seventh day of the 10th World Water Forum being held in the Bali since May 18, the Indonesian National Police continuing ensure the security including at Igusti Ngurah Rai International Airport. Security was carried out to assist delegates who will leave Bali to return to their countries, not only related to the return of the World Water Forum Summit delegate, but also the crowd at Igusti Ngurah Rai Airport occurred due to the long weekend holiday. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.